Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan padi ni rempit 1 M99 2022. Macam biasa, buka-buka market, kita petai, kita tak payah kejar. Kita tengok buka-buka market, dia turun ke dia naik. Oke, dia terjun. Jadi kita tunggu mana dia punya low. Sebab Emma dah tertip ni, kita nak cari low je. Mana dia punya low? Biarkan dulu. Alright, kita dah nampak low dia 3.290. Jadi kat loss kau 3.280, kau orang boleh masuk dekat 3.300. Okay, jadi bila kita masuk 3.300, MACD ni pasti mesti cross up. Kalau dia tak cross up, kau kena cabut cepat-cepat. Okay, dia close up ni kan, kau hold je. Lepas tu MA9 ni pula close up, dua-dua MA ni memang cun untuk kau orang hold. Entry kau dah betul, tak perlu khawatir. Tiga MA tetap balik kan, memang cun. Dan MA50 ni kalau boleh cross SNR ni memang best. Okey, standby untuk TP. Tinggi sangat dah ni. Alright, kita TP dekat 3.450. Okey, situ hijau cair. Jadi korang dah untung berapa? 30 tick. Kau nak masuk lagi? Alright, tak apa, kita tunggu dia buat low. Tengok low dia mana. Okay, low dia 3.410. Kat loss kita 3.400. Jadi EP kau mana? EP kau mana? EP kau boleh dekat 3.430 atau 3.420 ni. Tengok. Berarti alright, kau boleh masuk 3.420. Okey, pastikan CS ni terus duduk atas MA9 dan dia serit MA50 dan MA200 kali naik ke atas. Position kau betul. Ini kali entry yang macam ni kita tak ikut MACD. Okey, MACD yang bawah kosong tu kita ikut, yang atas kosong ni kita ikut MA. MA ni, MA9 ni hold dan dia boleh tarik dua-dua MA50-200 ni ke atas. Memang cun entry kau. Tak payah risau. Hold je. Okay, nanti situ hijau tinggi jadi hijau cair, kita cabut. Okay, standby, situ hijau ni tinggi jadi hijau cair, kita cabut. Okey, kita keluar dekat 3.520. Jadi kau orang untung. Kita tengok balik. First entry kau orang untung 30 tick, second entry kau orang untung 20 tick. Okey, untuk pagi ni kau orang dah untung 50 tick pada ini. Jadi 1 tick kau 100, kau dah untung 5,000. Kalau 1 tick kau RM50, kau untung 2,500. Kalau 1 tick kau RM10, kau dah untung 500. Okey, jadi agak faham. Assalamualaikum.